rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa dilimpahkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi cita-cita kita ini kemudian menjadi kenyataan, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada dan khususnya kepada seluruh penonton yang setia terus menonton daripada tayangan Lensa Kolbu. Dalam kesempatan kali ini kita sedikit membahas tentang klasifikasi dosa dan bagaimana cara kita bertobat daripada dosa-dosa tersebut. Taubat itu, maka Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah berlaku berlebihan terhadap diri mereka. Atau kita katakan mereka-mereka yang berlebihan terhadap diri mereka itu sendiri. Mereka sudah zalim terhadap diri mereka sendiri. Sudah tidak tahu ya apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang. Semua dia lakukan. Dia tidak mengerti mana. Ini asrafu ala anfusihim. Dosa-dosa itu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah, ini tetap mereka lakukan. Maka kata Allah, wahai hamba-hambaku, lembut sekali ketika Allah memanggil, wahai hamba-hambaku yang telah asrafu ala anfusihim, yang berlaku berlebihan terhadap diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Putus harapan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah mengampuni dosa, karena Allah mengampuni dosa semuanya. Yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Maka kadang ada orang bertanya, bagaimana saya ini tidak bisa lepas daripada dosa? Saya tidak lepas daripada melakukan suatu kemaksiatan itu. Setiap saya bertaubat kepada Allah, mungkin hari ini saya bertaubat, besok saya lakukan lagi. Hari ini saya bertaubat, besok saya lakukan lagi. Bagaimana? Maka dikatakan, jangan sampai semangat melakukan dosa itu mengalahi semangat kita untuk bertaubat daripada dosa tersebut. Karena yang dikehendaki oleh syaitan adalah seorang hamba terlepas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan oleh syaitan ini adalah seorang manusia, seorang hamba lepas hubungan harmoninya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai semangat melakukan dosa ini kemudian mengalahkan daripada semangat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa, bahkan dikasih penekanan jami'a semuanya, innahu huwal ghafurur rahim, Allah adalah zat yang maha banyak memberikan kasih sayang ampunannya. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, yang tidak Allah ampuni adalah ketika Allah ini disekutukan atau dalam bahasa lain musyrik, isyrak kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan, membandingkan ada lagi yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah la yaghfiru, yang tidak Allah ampuni yang semacam itu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oh, bahwasanya ada lagi yang memiliki kemampuan untuk menciptakan seluruh alam semesta ini misalnya. Allah tidak mengampuni dosa musyrik, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, dan Allah memberikan ampunannya kepada Allah memberikan ampunannya untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang orang tersebut dikehendaki Allah untuk diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Maka tidak henti-hentinya kemudian orang ini senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, man lazimal istighfar, orang yang senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah, karena kita sebagai makhluk hamba yang lemah yang tidak luput daripada dosa, kita menyadari betapa banyak dosa yang ada dalam diri kita ini. Nah, Rasulullah mengatakan orang-orang yang senantiasa beristighfar, entah dia setiap sekali dia sholat atau kapanpun dia melakukan suatu kesalahan dan dia sadar itu, kemudian dia beristighfar memohon ampun, astaghfirullah atau ya Allah ampunlah dosa yang telah saya lakukan, dia sadar bahwa itu adalah suatu tindak kesalahan, mungkin yang dia tidak mengerjakan sholat, mungkin yang dia melakukan suatu larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, orang yang melazimkan beristighfar, memohon ampun, maka ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Min kulli dhaikin makhraja, maka Allah jadikan dari setiap yang sulit, dari setiap yang sempit menjadi ada jalan keluarnya. Dari permasalahan yang dia hadapi ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, dari kesusahan, kesulitan Allah kasih kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan ia rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Allah kasih rizki, dia tidak pernah menyangka mungkin akan memperoleh rizki tersebut. Tentu kita memahami rizki ini tidak hanya secara materi. Rizki non materi diberikan apa? Memiliki sahabat-sahabat yang baik, diberikan circle yang baik, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Kelak kemudian dia sudah berkeluarga, diberikan anak yang nurut terhadap dirinya, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak membatasi rizki tersebut terhadap sesuatu yang bersifat materi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan ia rizki dari arah yang mungkin tidak pernah dia sangka. Apa sih makna taubat ini? Maka kita bisa mengartikan taubat dari dua, pertama dari sisi etimologisnya dan dari sisi terminologis. Dari sisi lugat, dari sisi bahasa, taubat adalah ar-ruju' anisya', ya, kembali dari sesuatu, itu taubat. Kita kasih contoh, misal orang dari rumah keluar, dia pergi ke pasar. Orang dari rumah keluar, dia pergi ke pasar. Nah, dari pasar menuju lagi ke rumahnya ini, inilah dikatakan sebagai taubat secara bahasa. Ar-ruju' kembali, anisya', menjauh daripada sesuatu. Dia pergi ke pasar, kemudian dia pulang, kembali ke rumahnya. Lah ini. Maka ini adalah ar-ruju' anisya'. Itu secara bahasa, kembali. Namun, taubat secara termnya, syarat, atau mungkin kita katakan secara istilah syara, adalah ar-ruju' amma la yardallahu illa ma yurdihi. Taubat adalah kembalinya seseorang dari sesuatu yang tidak diridhoi Allah, dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian yang dikatakan sebagai taubat. Sebelum yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kemudian dia tinggalkan, menjauh dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah ini, menuju kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah dikatakan sebagai taubat. Hal ini mencakup terhadap taubat sunnah dan taubat wajib. Oh, ternyata taubat itu ada dua bagian, ada taubat sunnah dan ada taubat wajib. Taubat sunnah ini orang ini udah kelas lumayan, ini udah kelas level atas, ya, dari sesuatu yang subhat dia taubati. Dari sesuatu yang sifatnya makruh dia taubati. Sesuatu yang makruh ditaubati, sesuatu yang subhat yang belum jelas ini boleh apa tidaknya, dia lakukan, dia sadar, oh ternyata ini kan belum jelas ini hukumnya nih, boleh apa tidak. Akhirnya dia taubati juga itu. Nah, apalagi kalau itu adalah sesuatu yang sudah jelas dilarangnya, kemudian dia lakukan, maka ini taubat yang wajib. Maka taubat adalah kembalinya seseorang. Kalau secara syariat adalah dia kembali dari sesuatu yang sebelumnya itu tidak diridhoi oleh Allah, menuju kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah arti daripada taubat.
Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Segmen kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang taubat, tentang klasifikasi dosa dan cara bertobat daripada dosa tersebut. Tadi kita bahas makna taubatnya, ya. Makna taubat tadi kita sudah bahas dan kita mengutip dari ayat-ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, jangan kemudian kita berputus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah menghapus dosa seorang hamba itu semuanya. Yang tidak Allah ampuni adalah dosa musyrik. Selebihnya Allah akan menghapus, Allah akan ampuni dosa orang-orang yang Allah kehendaki. Liman yasha, yang Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosa mereka itu. Maka Allah memiliki sifat Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Memiliki banyak sifat daripada sifat Rahman, sifat rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tadi mengutip bagaimana Rasulullah mengatakan orang-orang yang melazimkan senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar mungkin yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan, kemudian dia memohon ampun, ya Allah ampunlah kesalahan saya, ampunlah dosa saya, astaghfirullahaladzim di dalam hatinya. Maka orang-orang semacam ini kata Nabi Muhammad adalah orang yang nanti Allah jadikan dari setiap yang sempit ada jalan keluarnya. Sesulit apapun permasalahan yang dihadapi, Allah akan berikan ia makhroja, jalan keluar, solusi. Dan wa min kulli hammin faraja. Mungkin dia mengalami rasa apa, di hatinya ada suatu kesusahan, kegundahan, kegelisahan, maka nanti Allah berikan itu rasa bahagia, terbuka hatinya. Ini salah satu faedah daripada beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Maka orang-orang ini dijadikan min kulli dzikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan ia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Kemudian taubat tadi apa, kembali dari sesuatu yang sebelumnya tidak diridhoi oleh Allah menuju kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa, ada beberapa klasifikasi dosa. Ada beberapa pembagian dosa itu. Secara jumlah, ya, secara umum dosa itu ada 3. Pertama, tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika min sholatin au shaumin au zakatin au kafarah au ghairiha wa taqdima amkanaka minha. Yang pertama, dosa pertama itu adalah dosa meninggalkan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mewajibkan kepada kita sholat, kemudian kita tidak sholat. Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Allah wajibkan kita bayar zakat, ya, baik itu zakat fitrah, zakat harta, zakat mal, tidak dilakukan. Maka ini fataqdi ma amkanaka minha, maka ini harus dilaksanakan. Itu dosa yang pertama. Dosa kedua adalah dunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Dosa kedua adalah dosa di antaramu dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dosa meminum khamr. Ya. Dosa meminum khamr. Ini dosa di antara kita dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kita lakukan. Nah, ini dosa yang kedua. Dosa yang ketiga, dzunubun bainaka wa bainal ibad, adalah dosa di antara kita dan dengan yang lainnya, sesama kita. Ini wa hadza dikatakan wa hadza asqal wa as'ab, dosa yang begini ini yang paling berat, yang paling sulit, yakni dosa yang dosa yang terjadi dengan sesama kita. Dosa sesama manusia, hakul adami, ini adalah dosa yang sulit. Askal wa as'ab, dunubun bainaka wa bainal ibad, dosa kita dengan yang lainnya. Pertama, dosa itu dosa karena meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, tidak dikerjakan. Yang kedua ini dosa di antara kita
dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dosa karena meninggalkan kewajiban Allah. Yang kedua, kalau tadi meninggalkan kewajiban, yang kedua ini dosa di antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena melakukan apa yang sudah dilarang. Syurbil khamr, dilarang untuk meminum khamr. Yang ketiga adalah dzunubun bainaka wa bainal ibad. Ini yang paling berat, yang paling sulit, askal wa as'ab. Dosa sesama kita, dosa sama manusia. Kalau Allah tadi jelas Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, ya. Allah mengampuni semua dosa kecuali yang dosa syirik, dosa yang menyekutukan Allah, itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya pasti Allah ampuni. Nah, sulit kalau sama manusia. Manusia tidak memiliki sifat-sifat itu. Maka dikatakan wa hadza askalu as'ab, dosa antar sesama inilah dosa yang paling berat, yang paling sukar. Maka wahi aqsamun qad takunu fil mal. Nah, terkadang dosa ini ada pada urusan harta, ada pada urusan harga diri, ada urusan di dalam jiwa seseorang, di kehormatannya dalam agamanya. Contoh begini, famakana fil mal, misal dosa antar sesama, dosa dengan sama-sama teman, dosa dengan apa sahabat, dosa dengan tetangga, dengan yang lainnya, terkait dengan fil mal, terkait dengan hartanya. Maka misal nih, kita punya teman, dulu ada sebagian daripada uangnya kita ambil. Nah, ini berarti ini dosa. Yang dosa ini berkaitan dengan teman kita. Dosa sama kita. Maka kalau ini berkaitan dengan harta, yakni dengan uangnya, maka fayajibu alaika an turaddahu alaika alaihi in amkanaka. Maka kalau dulu kita pernah mengambil uangnya ini 10.000, maka kita juga wajib untuk mengembalikan 10.000 itu tersebut sebelum kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan dulu apa yang dulu pernah kita ambil dari sahabat kita ini, dari teman kita ini, dari tetangga kita ini. Ini yang berkaitan dengan harta. Dulu pernah mengambil apa, maka itu harus dikembalikan. Fa in ajasta min dzalika li adami wa li adamin wa faqrin fatastahilu minhu. Andai kemudian dulu pernah mengambil sekian puluh ribu, 100.000 atau berapa. Nah, kemudian dia ingin bertobat, dia sadar. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang itu. Karena mungkin dia sudah tidak memiliki harta lagi. Pailit. Dia memiliki uang untuk mengembalikan. Maka apa yang harus dia lakukan kalau ingin bertobat? Seharusnya dia kembalikan uang yang dia ambil tadi, karena dia sudah tidak punya. Maka fatastahilu minhu, dia meminta halal terhadap orang yang uangnya dia ambil itu. Dia bilang, dulu saya pernah mengambil uangmu sekian, saya ingin bertaubat, saya memohon ampun, saya minta maaf, saya minta halalnya daripada uang yang dulu pernah saya ambil, saya meminta halal. Fatastahilu minhu. Kalau kemudian ternyata orang tersebut enggak ada lagi, ya, fa in ajaz ta'andalika li ghaibatir rajul au mauti, atau sudah meninggal orangnya, wa amkana atasuduku anhu, dan memungkinkan untuk mensedekahkan. Misalnya kemudian uang tersebut tidak memungkinkan lagi lah dikembalikan kepada dia, atau sudah enggak tahu lagi asal usulnya di mana, dia tinggal di mana sekarang enggak tahu. Dia sudah lenyap dari pengawasan orang tersebut. Sudah enggak tahu enggak. Maka bagaimana caranya? Kalau memang memungkinkan untuk bersedekah atas orang tersebut, maka lakukanlah. Kalau misalnya tidak memungkinkan lagi semua itu, maka perbanyak daripada berlaku kebaikan, lakukan amal-amal soleh, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kemudian dosa yang berkaitan dengan sesamanya itu, dosa yang dia lakukan dengan sesama ini berkaitan dengan harta.
Baik pemirsa, kita kembali lagi di segmen ketiga ini di dalam Lensa Kolbu. Kita membahas tentang taubat, kita membahas tentang pembagian dosa dan bagaimana cara bertobat darinya. Tadi kita katakan dosa itu ada tiga. Dosa meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dosa antara kita dengan Allah, dan yang ketiga dosa antara kita dengan sesama manusia yang lainnya. Dikatakan oleh para ulama, dosa ini inilah yang lebih berat dan lebih sulit. As'abu wa ashkalu. Kenapa? Kalau kita fahami, jelas Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ghafurur Rahim, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Manusia belum tentu. Nah, kemudian wahia aqsamun qad takunu fil mal wa fil nafsi, yang berkaitan dengan sesama kita ini, ada kalanya dalam urusan harta, ada kalanya dalam urusan harga diri, ada kalanya dalam urusan agama. Tadi sudah kita bahas yang berkaitan dengan harta, dengan harta benda. Dulu dia pernah mengambil uang seseorang, kemudian dia ingin bertaubat daripada perlakuan dosanya itu yang kaitannya dengan orang tersebut. Kebetulan ini dalam hal harta. Gimana cara dia mau bertobat? Maka yang pertama dia harus kembalikan uang itu. Berapa dulu yang dia ambil, dia kembalikan. Kalau kemudian dia tidak mampu, karena memang mungkin pada waktu itu yang dia ambil begitu banyaknya, sedangkan pada saat itu dia sudah tidak memiliki uang sebegitu untuk dikembalikan, maka dia harus meminta halal, dia sampaikan. Nah ini karena tetangga sesama, urusannya sesama, urusannya lebih berat ini. Maka dia harus minta halal, fatastahilu minhu. Kalau memang dia tidak mampu, karena mungkin orang tersebut entah di mana keberadaannya, dia nggak tahu lagi, nggak tahu juga keluarganya di mana. Wa amkana atasadduku anhu faf'al. Kalau memang memungkinkan, dia bersedekah atas nama orang tersebut. Misal, saya dulu pernah mengambil uangnya sekian. Saya mau kembalikan, saya nggak tahu orangnya. Bagaimana? Udahlah, saya mau minta halal juga nggak bisa kan, karena orangnya sudah nggak ada. Nah, kalau memang memungkinkan, bersedekahlah atas nama orang tersebut. Misalnya akhirnya dia motong ayam, atau misalnya uang yang dulu pernah dia ambil, udah saya sedekahkan kepada panti asuhan, atau kepada tempat yang membutuhkan, yang di situ misalnya adalah yang digunakan untuk kebaikan bersama, tadi di masjid, di tempat lembaga pendidikan, atau di mana. Di mana sedekah itu pahalanya atas di atas namakan ya, untuk orang yang dulu pernah dia ambil uangnya. Kalau memang bisa begitu, lakukan. Kalau tidak memungkinkan, ya, maka jalan yang terakhir adalah bitaksiri hasanatika, memperbanyak amal-amal baik, dan warujuk ilallah bitadoru wal ibtihal ayurdiyahu anka yaumal qiyamah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita kelak di yaumil qiyamah. Kemudian ada juga yang ini berkaitan dengan harga diri. Ya. Fa'in igtabtahu, misal ada orang menggibahi, menggosipi orang lain. Dosa itu, dosa besar. Dosa menggibahi, menggosipi orang. Itu dalam Al-Quran sudah jelas Allah berfirman, dalam Al-Quran itu Allah mengatakan apa, dalam Al-Quran dalam surah ini menjelaskan tentang ghibah, ayuhibbu ahadukum, nah ini ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah kalian ini mau, kata Allah, menggambarkan nih, Allah menggambarkan orang yang menggosip itu dengan kata Allah, apakah kalian mau makan daging kanibal nih? Daging saudaranya sudah meninggal, tetangganya, sahabatnya, keluarganya sudah meninggal. Terus atau siapapun orang tersebut, kemudian kita makan dagingnya. Masa mau? Pasti fakarihtumuh, kata Al-Qur'an, pasti kalian akan merasa jijik. Itulah gambaran orang menggosip. Gambaran orang menggosip ghibah itu apa? Dzikruka bima yakrahuhu akhuka, menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh orang tersebut.
misalnya dia memiliki sifat apa, kekurangan, kita sebut itu, atau dia pernah melakukan satu dosa. Nah, kemudian kita gosipi, kita sebut-sebut sesuatu yang dia benci, entah itu dari kekurangan dia, atau mungkin ada sesuatu yang dia tidak senang, dia mungkin dulu pernah melakukan suatu kesalahan, kemudian kita sebut-sebutkan itu, kita sebut, kita ceritakan. Nah, itu namanya menggosip, menghibah dalam bahasa Arabnya. Nah, hal semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan sebagaimana orang makan daging manusia yang sudah meninggal. Ayo haibu ahadukum ayakula lahma akhihi maita, yang sudah meninggal. Fakarih tumuh, maka jelas kalian tidak mau, merasa jijik, fakarih tumuh. Nah, ini bagaimana cara bertaubat daripada dosa ghibah itu. Dan ini kan juga dosa sesama. Dosa sesama manusia inilah yang dikatakan oleh para ulama as'abu ashkalu, lebih sulit dan lebih sukar, lebih berat. Nah, kalau dia pernah menggibai seseorang, maka fahakuka an takziba nafsaka baina yadai man fa'alta dzalika indahu, maka sudah seharusnya kita mendustakan terhadap diri kita sendiri di hadapan orang tersebut. Kita pernah ngomongi dia apa gitu. Maka kita harus, enggak benar yang kita ucapkan itu, enggak benar. Enggak benar. Wa antastahila min sahibihi in amkanaka. Dan kita meminta halal dari orang tersebut. Ini yang paling terpenting. Gitu. Kalau dia tidak khawatir akan ada muncul lagi permusuhan di antara mereka ini, dia harus meminta halal terhadap orang tersebut. Dan kalau kemudian dia sudah meminta halal kepada orang itu, maka dia fa in khasyat dzalika faruju ila Allah taala, dan perbanyak tadi amal kebaikan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia pernah menggibai seseorang, dia harus meminta halal. Dulu saya pernah menggibai kamu begini, menggosip kamu begini. Saya meminta halalnya, saya meminta maaf begitu. Tapi dengan catatan sekiranya tidak sampai ini timbul permusuhan yang lebih besar, tidak muncul lagi kebencian di antara mereka. Kalau kemudian ada itu, ya sudah, tidak perlu. Ya, yang penting dia kemudian berusaha berlaku baik dan beristighfar untuk orang tersebut yang dia gibahi. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Nah, itu saya kira yang paling terpenting yang untuk kita ketahui. Kalau kita sudah tahu pembagian klasifikasi dosa-dosa itu, ya, maka kita berusaha untuk ngerem, ya, kita sudah mengetahui ngerem bahwa dosa di antara sama ini lebih berat. Kita jaga hubungan sosial kita baik, terutama tadi misalnya apalagi harta, ya, misal juga harga diri tadi. Hati-hati kita jaga lisan, jangan sampai menyakiti hatinya. Jangan sampai. Maka kalau kita merasa pernah berbuat salah begitu, kita meminta maaf, minta halal terhadap orang itu. Dan selanjutnya, kalau memang tidak memungkinkan kita untuk berterus terang kepada orang itu untuk meminta maaf, meminta halal kepadanya, maka bisa kita dengan memohon ampun, beristighfar untuk orang tersebut. Mungkin apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, ya, bisa membawa kepada diri kita ini untuk lebih berhati-hati lagi. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kalbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.